Yo, what's up, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Ojol Ngevlog. Channel yang berisi informasi seputar aktivitas sehari-hari Kang Ojol. So, buat teman-teman yang ingin mengetahui lebih banyak lagi keseruan-keseruan dan kenikmatan yang Kang Ojol alami, silakan tonton video sampai selesai tanpa mempercepat atau melewatinya. Yuk, selamat menyaksikan. Enjoy it. Hai, di video kali ini Kang Ojol akan mereview salah satu aksesoris yang Kang Ojol gunakan. Adapun tujuan awal penggunaan aksesoris ini adalah sebagai sandaran bagi pengemudi. Namun banyak juga yang menganggap jika sandaran tersebut difungsikan sebagai pembatas antara pengemudi dan yang dibonceng. Sandaran ini bersifatnya universal, bisa dipakai untuk semua tipe sepeda motor yang joknya tidak terlalu lebar. Di sandaran ini tersedia dua buah utas tali yang difungsikan untuk pengikat. Ini tali yang pertama, terpasang kunciannya. Kang Ojol biasa gunakan untuk mengikat tas punggung ketika tidak membawa penumpang. Dan ini adalah tali yang kedua, sama terdapat kunciannya juga seperti tali yang pertama. Fungsinya juga kurang lebih sama, untuk menahan barang bawaan yang ukurannya enggak terlalu besar. Sandaran ini terikat di jok, jadi bukan mengikat di bodi motor. Yaitu tali pengikatnya seperti yang tampak di video. Yang warna abu-abu. Dan ini ada penguncinya. Sebagai pengunci agar tali tidak kendor. Ya, penguncinya seperti ini. Awalnya pengunci ada dua buah, namun satu tali putus, jadi Kang Ojol ganti karet. Selain tali pengikat barang dan pengunci pada jok, sandaran ini juga terdapat satu buah kantong di bagian belakang. Kang Ojol gunakan sebagai tempat untuk menyimpan jas hujan atau barang-barang lainnya. Saat ini Kang Ojol gunakan sebagai tempat menyimpan karet pengikat, dan ada juga brosur. Brosur produk dari MCI. Buat teman-teman yang ingin mengetahui tentang MCI, silakan bisa hubungi Kang Ojol. Sandaran ini tidak
terganggu ketika kita mengisi bahan bakar. Kita tetap bisa mengisi bahan bakar karena sandaran menempel pada jok. Jadi pada saat jok dibuka, sandaran ikut arah jok. Ya, seperti yang teman-teman lihat di video, untuk mengisi bahan bakar relatif aman dan tidak terpengaruh akan adanya sandaran. Namun untuk kasus Kang Ojol ini, karena Kang Ojol memasang windshield di depan, jadi sandarannya agak terhalang. Otomatis jok juga tidak terbuka dengan sempurna, jadi setiap kali mengisi bensin jok harus dipegang. Itu saja yang dapat Kang Ojol sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.